Lebih banyak follower saya. Mana ya mas? Tangga banyaknya bapak. Enggak mas. Ini komandan kavalerinya. Ini nyendol. Ini yeah. Follower. Iya. Oh, tambah bertiga. Bertiga ya bertiga. Nah. Tengah tengah tengah. Ini komandan kavaleri ibu. Iya pak. Ibu follower Instagram ini. Iya. TikTok. Apa tuh? Ya. Nih kamu juga tuh kapan lagi sama Pak Danpus? Sama Pak Danpus nih. Iya. Buset deh. Dari tadi udah banyak macam. Mas pakai nama apa mas? Polisi pak. Polisi. Ya kalau yang polisi. Hari ini kita sedang bersama-sama Komandan Pusat Senjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Eko Susetyo. Oh, siap. Izin, selamat. Ya, begini kita sedang ada di apa pameran alutsista UTT ini. Siap. Kebetulan Komandan sebagai Dan Pusenkap sedang ada di stand Pusenkap. Kira-kira apa harapan Komandan tentang Kavaleri ke depan? Oke mas, ini Stan Cavalry, hari ulang tahun TNI 79. Kita sengaja bawa yang produk-produk dalam negeri mas. Ya. Karena semangat ke depan, kita harus menjadi negara maju. Nah ini kita tampilkan sesuai dengan fungsi. Kita satuan tempur, kita pakai bawa itu mas. Harimau. Harimau, produk pindad yang paling baru, 105. Kemudian kita juga fungsi pengamanan kepala negara presiden kita bawa JFOS VIP ini ya yang sudah ada di drone capture pas pampres itu ya ini produk dalam negeri juga ya. Kemudian untuk fungsi pengintaian kita bawa P2 komando ya. Dan jangan lupa mas pengintaian kita juga pakai kuda itu. Jadi tempat kita dulu. Ya. Saya juga bilang ini produk dalam negeri mas ya, betul. Oh, sudah dari dulu induknya dari luar negeri, tapi kemudian dikawinkan di Indonesia. Yep, yep. Nah, makanya kita sekarang visinya adalah menampilkan produk-produk alutsista buatan dalam negeri. Ya, yeah. Itu mas, kebanggaan kita. Jadi Kavaleri ke depan, Kavaleri modern. Modern pasti. Mas. Tapi tetap mengandalkan dalam negeri. Oh, harus. Okay. Harus. Sebelum lanjut ke yang lain, Komandan, hanya sedikit-sedikit. Komandan aslinya dari mana? Asli dari mana nih? Saya dari Tuban, Mas. Jawa Tuban, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Siap. Orang tua kira-kira apa pekerjaan waktu dulu, mohon izin. Oh, ini kayak skinny. Kita mau kasih semangat buat anak-anak muda. Ah, orang tua saya, bapak saya mungkin pekerjaan yang agak langka. Namanya dulu tukang emas. Tukang emas. Tukang emas itu bapak saya membuat perhiasan emas dari emas yang di kampung gitu ya, dengan tangan, masih dengan tangan, belum ada mesin waktu itu. Terus kalau ada yang rusak, dia patri, kemudian jasa untuk memperbaiki perhiasan emas lah. Oh. Itu pekerjaan bapak saya mas. Ibu saya ibu rumah tangga. Dari Tuban, dari anak seorang tukang emas bisa lahir seorang bintang 2, Mayor Jenderal. Oh, ini kasih semangat buat anak muda. Jadi jangan pikir anak-anak kota semua. Katanya seorang image-nya kemudian anak harus anak jenderal. Oh siap, siap. Kan, apakah harus demikian? Tidak mas. Saya, ya mungkin saya salah satu buktinya lah ya. Ya itu makanya nih. Rumah saya itu mas 46 kilo dari kota Tuban. Tuban. Jadi jauh banget lah. Tuban aja udah jauh. 46 kilo lagi. 46 kilo lagi. Itu kalau dulu masih ada hutan di dekat-dekat rumah itu. 5 kilo lah dari rumah itu. Kecamatannya apa kira-kira? Kecamatan Bancar. Bancar. Mungkin. Itu perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Pasti nanti ada saudara-saudara sekampung yang nonton. Dan akan bangga ada putra dari Kecamatan Bancar. Hidup Bancar. Bancar. Masih bisa bahasa Jawa enggak, Mas? Oh, saget toh. Oh, saget. Coba kasih motivasi ke bahasa Jawa. Aduh, bahasa Jawa orang Tuban ya. Oke. Dere-dere konco-konco teng Tuban, teng Bancar khususnya. Ayo buatan usah. Patah semangat. Pokoknya kesempatan sami untuk jadi menjadi manusia yang berguna. Itu Mas ya? Tidak harus prajurit. Harus prajurit semuanya. Profesi oke. Oke. Makasih. Yang penting semangat, Mas. Siap. Semangat. Itu aja, Mas. Siap, udah. Terima kasih. Terima kasih. Nanti mas. Honornya menyusul. Ya, Johnny. Go. Dan stop.